Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan memberikan ijazah. Saya ini dapat ijazah bahwa untuk mencapai keinginan sesuatu, kita harus berdoa pada Allah SWT. Dan ada cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca surat Al-Fatihah ketika ayat wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali. Jadi terus setelah itu berdoa pada Allah, minta. Setelah itu dilanjutkan lagi. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya Allah, berilah saya kesuksesan dunia dan akhirat ya Allah. Kabulkanlah cita-cita saya ya Allah. Berangkatkanlah saya haji dan umrah ya Allah. Jadikanlah saya berbakti pada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, berilah saya sekolah dan pondok pesantren ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sekian dari saya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.